Halo semua, nama saya Rama Anugrah Nigara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana membuat komposisi musik agar menjadi lebih menarik. Selain harmoni dan melodi, musik juga mempunyai elemen yang tidak kalah penting, yaitu ritmik atau rhythm. Kali ini, kita akan membahas tentang rhythmical atau rhythm approach. Ritmik atau rhythm itu sangat variatif, tergantung dari kebutuhan musik apa yang ingin dibuat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu teknik, yaitu ostinato. Apa itu ostinato? Ostinato itu rhythm di atas rhythm atau rhythm berlapis. Ostinato sangat familiar dan sering digunakan pada musik-musik Latin seperti Afro-Cuban, Samba, Bossa Nova, dan musik Latin lainnya. Kali ini saya akan membahas dua pattern yang sering digunakan dalam Afro-Cuban music. Yang pertama yaitu pattern tumbao. Berikut contohnya, saya akan memainkan tempo dan patternnya akan saya mainkan dengan penggunaan mulut. 1, 2, 3, 4, tak, 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 tak. Yang kedua adalah pattern clave. Clave yang akan saya mainkan yaitu song clave 3-2. Berikut contohnya, saya akan memainkan tempo dan pattern clave-nya akan saya mainkan dengan menggunakan mulut. 1, 2, 3, 4, tak, 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 tak. Dua pattern tadi akan kita gabung menjadi satu dan akan kita mainkan secara bersama-sama. Pertama-tama saya akan memainkan pattern tumbao dengan menggunakan stick. Kemudian disusul dengan pattern clave yang akan saya mainkan dengan menggunakan mulut. Berikut contohnya. 1, 2, 3, 4. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Masih banyak lagi rhythmic pattern atau rhythm yang dapat digunakan untuk membuat musik kita menjadi lebih indah. Ingin tahu lebih banyak lagi? Silahkan daftarkan diri Anda dan sampai bertemu kembali dengan saya pada Ranging Camp. See ya!